seorang pemandu lori kontena maut selepas kenderaan dipandunya itu terbabas di kilometer 7 Jalan Lipis Merapu berhampiran Institut Pendidikan Guru Tengku Ampuan Afzan Lipis pukul 2 pagi tadi. Dalam kejadian mangsa, Muhammad Khairuddin Abbas alias Ibrahim, 33 tahun yang mengalami kecederaan parah di kepala, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Noor berkata, berdasarkan siasatan awal, lori membawa muatan kayu pelet itu dipandu dari arah kilang Rainbow Pellet Padang Tengku ke Kelang, Selangor. Bagaimanapun, ketika tiba di lokasi kejadian, pemandu lori berkenaan dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke kiri bahu jalan dan terbalik. Mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan dengan bantuan anggota bomba, namun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.